Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Sebelumnya gue mohon maaf ya bagi pecinta ikan cupang, karena gue udah jarang bikin konten-konten tentang ikan cupang lagi nih. Ya, jadi sebenarnya gue itu bukannya gak pernah mau bikin. Gue itu lagi sibuk kerja teman-teman, jadi gak sempat buat bikin pencerahan tentang kawin silang ikan cupang, terus juga buat budidayanya. Yang pasti insya Allah bulan Juli gue bakalan ready ikan-ikan cupang yang ada di video ini teman-teman ya. Gue bakal ready-in dah. Dan jadi di bulan Juni ini, nanti ya bulan Juni berapa bulan lagi ya, gue bakalan ready ikan-ikan cupang yang ada di video ini. Nah jadi di situ pun gue bakalan mulai bikin konten-konten tentang ikan cupang lagi nih. Ya, untung-untung buat cari rezeki ya. Karena di situ di bulan Juni tersebut gua udah agak off kerja, udah di habis kontrak. Jadi gua bakalan bikin konten tentang ikan cupang lagi. Ya, memang karena kerjaan sih yang bikin kita tuh jadi susah bikin konten ya. Jadi insyaallah lah, insyaallah burayak gua tuh hidup semua sampai bulan Juni, udah siap dia pasarin juga buat teman-teman yang suka ikan cupang multicolor, khususnya buat di HMPK ya. Jadi gue udah beralih ke HMPK aja, HMPK multicolor, pokoknya HMPK rainbow. Gue bakalan ready dah semuanya, insya Allah. Bantu doanya aja ya, semoga aja apa yang gue cita-citain tercapai, amin. Gue jadi curhat nih ya, sorry ya. Ya jadi gitu teman-teman, banyak banget kan yang nanya-nanya ke gue, ada yang DM di Instagram, ada yang ngirim pesan di YouTube juga, bang, kok nggak bikin konten ikan cupang lagi, kok nggak bikin kawin silang ikan cupang lagi. Ya itu jawabannya, mohon maaf karena gue lagi sibuk kerja, dan nanti di bulan Juli gue udah habis kontrak. Jadi gue usahakan buat teman-teman pecinta ikan cupang, buat yang suka penasaran sama yang kawin-kawin silang, gue bakalan bikin konten-konten lagi. Mungkin kontennya gue bakalan evolution ya, akan berbeda, bukan di pam-pam lagi ya. Pasti nanti ada di pam juga sih, pam-pam teman-teman gue, karena teman-teman gue sekarang udah mulai error lagi, udah pada main cupang lagi aja tuh. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba serentak pada main cupang lagi, kemarin ngilang sekarang tiba-tiba main lagi. Aduh, gue juga bingung. Kalau gue sih, kalau mosing-mosing yang durasi cuman 2 menit, 1 menit itu gue cuman apa ya, biar algoritma YouTube gue itu nggak kebanting gitu teman-teman. Makanya gue apa aja gue share. Soalnya kalau misalkan nggak gue share ikan atau share apa aja lah gitu dalam jangka sebulan itu, algoritma gue bakalan turun drastis, dan kedua AdSense gue juga bakalan diblokir sama YouTube. Nah itu alasannya kenapa gue itu asal-asalan posting lah. Tapi beneran dampak sih gue asal-asal posting, bukan di ikan atau di hewan-hewannya gitu, algoritma gue hancur, bener-bener hancur. Nggak tahu kenapa, dari YouTube gue juga bingung. Ya mungkin itu kali ya, karena gue tuh di sini memang awalnya tentang percupangan, cara budidaya ikan cupang, terus breeding-breedingnya juga. Pas tiba-tiba gue nembak segala sakura sekolah dan segala macem, jadi algoritma YouTube gua tuh hancur ya. Tapi mau gimana lagi, karena gua juga ibaratnya kalau misalkan nggak gua asal posting ya, makin diblokir ya, gua nggak bisa ngasih wawasan lagi ke teman-teman semua, nggak bisa apa sih namanya ngasih tahu hasil kawin silang cupang ini dan cupang ini. Pokoknya insya Allah doain aja ya, bulan Juli gue bakalan update lagi teman-teman. Dan ikan-ikan yang video ini bakalan ready insya Allah bulan Juli itu juga gue bakalan update semuanya. Dan kita mulai lagi dari nol deh ya. Bantu doanya ya teman-teman ya, gue bilang lagi gue bantu doanya. Semoga apa yang gue cita-cita tercapai juga. Aduh, gue bingung sebenarnya mau ngomong apa. Ya semoga aja gue napakin muka di YouTube gak malu ya. Soalnya udah lama banget gue bikin konten, gak pernah ngomong langsung sama temen-temen, cuman gue ngasih gambar-gambar doang. Tapi semoga aja gue gak malu. Tapi jujur sih sebenarnya malu juga gue. Ya tapi semoga aja gak malu lah. Pokoknya itu ya temen-temen ya, buat penasaran tentang konten-konten ke Jepang gue, kenapa gak bikin konten,
bulan Juli ditunggu aja ya. Sekalian gue juga ready ikan-ikan cupang rainbow, multicolor, pokoknya HMPK semua ya. Insya Allah ya, gue bakalan update lagi nih teman-teman. Dan sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.